Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Selasa, tanggal 12 April 2022. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda mengerjakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menguntungkan, ataukah justru Anda sibuk mengerjakan berbagai hal yang tidak ada gunanya buat diri Anda, mengerjakan hal-hal yang negatif untuk diri Anda? Kalau ingin hidupnya penuh kesenangan, hidupnya penuh dengan kebaikan, maka kerjakan hal-hal yang baik, kerjakan hal-hal yang menguntungkan, dan tentunya kerjakan hal-hal yang menyenangkan untuk diri Anda. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan, maka hal itu tidak akan terasa berat. Jadi meskipun Anda bekerja dari pagi sampai sore, kalau Anda mengerjakan itu dengan kesenangan, maka pasti hasilnya lebih baik dan tentunya bisa menambah penghasilan Anda. Mengerjakan sesuatu dengan senang, kalau bahasa saya dengan santai, dengan alfa gitu ya. Makanya saya sebut metodenya adalah alfa mind control. Mengendalikan pikiran supaya selalu santai, selalu tenang. Karena kuncinya hidup yang nyaman itu ya berpikir yang santai, berpikir yang nyaman, berpikir yang tenang saja. Dalam ketenangan itu ada berbagai solusi. Ada pepatah mengatakan air tenang itu menghanyutkan, air beriak tanda tidak dalam. Kalau Anda punya teman yang suka ngomong, suka itu biasanya tidak dalam ilmunya, yang sok tahu ya, yang sok tahu itu biasanya nggak dalam. Tapi yang pendiam, yang dia bicara seperlunya, nah itu biasanya ilmunya dalam. Tong kosong nyaring bunyinya, yang penuh biasanya malas untuk berbicara. Kenapa? Karena berbicara itu harus yang baik, berbicara yang menyenangkan saja. Kalau berbicaranya jelek, ya percuma. Di agama dikatakan daripada berbicara yang jelek, lebih baik diam. Nah, diam di sini artinya berpikir. Diamnya orang beriman itu luar biasa. Bahkan yang puasa disuruh tidur. Tidurnya orang puasa berpahala. Daripada ngomong, daripada mengerjakan hal-hal yang tidak baik, lebih baik diam, lebih baik tidur. Saya, soalnya sebagian teman-teman saya disebut pendiam gitu. Karena saya emang ngomong kalau ditanya, kalau nggak tanya saya nggak ngomong. Jadi apalagi kalau di kantor itu, di kantor saya biasanya larut dalam pekerjaan karena saya mengerjakan apapun pasti dengan happy, dengan kesenangan, bukan dengan terpaksa. Dan itu kenapa saya bisa ada di banyak aktivitas. Pagi saya ke kantor telekomunikasi, kemudian siang saya ke kampus gitu ya. Lalu sore tadi saya jenguk tempat pengepul sampah itu. Dan malam saya tadi buka puasa bersama sama keluarga, sama istri dan kedua anak saya di Hotel Double Tree di Surabaya. Mengerjakan apapun dengan happy, dengan senang, dengan ketenangan, dengan nyaman. Sehingga tidak terlihat atau tidak terkesan bekerja. Terkesannya ya liburan gitu ya, liburan terus senang-senang every day, every time. Kadang banyak orang itu menganggap ke kantor itu suatu yang beban, suatu yang berat, yang ada jadinya stres, kemudian terasa berat. Dan ini menarik kejadian-kejadian lain, menarik peristiwa-peristiwa lain yang memberatkan, termasuk penyakit dan sebagainya. Akhirnya ketika semuanya berat, di kantor berat, pulang ketemu anak jadi marah-marah, ketemu istri jadi marah-marah, hubungan suami istrinya jadi tidak nyaman, tidak harmonis, sakit, dan keluarga berantakan. Ujungnya bermula dari pikiran yang menyenangkan, pikiran yang happy. Kalau pikirannya dikerjakan dengan sesuatu yang baik, dengan menyenangkan, semua jadi senang seharian.
Tapi kalau dari pagi sudah marah-marah, sudah menggerutu, sudah mukanya manyun gitu ya, berangkat ke kantor, kena macet marah, sampai kantor marah lihat pekerjaan, ketemu bosnya marah juga. Sepertinya semuanya negatif, semuanya jelek. Akhirnya apa? Hidupnya penuh dengan kejelekan, penuh dengan hal yang negatif. Ini berdampak ke finansial, ke hutang jadi nggak terbayar, kemudian anaknya jadi tidak nurut, istrinya juga tidak nurut juga gitu ya, keluarga tidak harmonis. Jadi berantakan, jadi kacau hanya karena berpikir yang salah, berpikir yang menyenangkan. Makanya saya bilang, jangan merasa sudah berpikir positif kalau hasilnya negatif. Jangan merasa sudah berpikir yang baik kalau hasilnya tidak baik. Berarti itu Anda belum berpikir positif, Anda belum berpikir yang baik. Saya sering baca komentar di YouTube ini yang mengatakan, Mas Firman, saya sudah berpikir positif sama orang A, tapi orang A itu bersikap jelek sama saya. Saya sudah berpikir baik sama atasan saya, tapi atasan saya marah-marah sama saya. Nah, ini apa ya, Anda hanya rumongso saja gitu ya, hanya merasa saja sudah berpikir baik, merasa sudah berpikir positif, padahal sebetulnya tidak. Ada banyak program-program lain di kepala Anda yang isinya maaf jelek, isinya tidak baik, isinya negatif, dan itu tidak Anda sadari. Kenapa tidak sadar? Karena merasa, menganggap apa yang Anda pikirkan itu baik, apa pemahaman yang sudah Anda terima itu baik gitu loh. Merasa, iya aku sudah benar nih, aku sudah baik nih gitu. Bahkan ketika dikasih tahu orang, nyalahkan orang, kamu yang salah, dikasih tahu gak mau nurut. Ini lucu gitu ya. Kalau hidup Anda itu tidak nyaman, hidup Anda itu jelek, itu bukan salah Tuhan, itu bukan salahnya Allah, itu salah program di kepala Anda. Artinya apa? Anda yang salah. Ini harus Anda terima dulu, bahwa oh iya, saya salah. Kalau Anda tidak mau menerima disalahkan, tidak mau mengakui kesalahan Anda, bagaimana Anda mau berubah? Bagaimana Anda mendapatkan hidayah dari Tuhan? Kalau Anda tidak mau disalahkan, Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda. Makanya saya sering bilang di YouTube ini bahwa syarat untuk berubah adalah harus mau mengakui salah, harus siap untuk disalahkan. Biasanya kalau di kelas MC Online, orang-orang itu sadar sendiri tuh, oh iya salah ya Mas Firman ya, oh iya salah ya gitu. Nah, sadar itu yang tidak ternilai harganya. Sadar itu yang tidak bisa diukur sama uang sebetulnya. Kenapa? Ketika orang itu bangun dari ketidaksadarannya dan dia menjadi sadar sebagai manusia yang punya pikiran, maka disitulah hidupnya menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, tentunya jauh lebih bermartabat. Itu kenapa teman-teman MC banyak yang kirim testimoni ke saya, komentar juga di YouTube ini, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih nyaman. Satu hari belajar, diterapkan AMC-nya, maka semakin hari hidupnya pasti semakin baik, semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin sadar menjadi manusia. Ini kunci utamanya, sadar sebagai manusia. Sudahkah Anda sadar kalau Anda manusia? Apa buktinya? Anda harus menggunakan pikiran dengan benar. Karena manusia disebut manusia kalau dia menggunakan pikirannya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.